Berlangsung di Stadium Shah Alam, T-Team dan Negeri Sembilan turun mencari pengubat duka terbaik susulan gagal dalam misi berada dalam Liga Super musim depan. T-Team yang turun ke Liga Perdana selepas mengkuni tangga ke-11 Liga Super musim ini bagaimanapun lebih menyelah menerusi beberapa percubaan bahaya. Gol yang dinanti The Titans akhirnya kunjung tiba pada minit ke-42 apabila percubaan Jimmy Mulisa gagal ditangkap kemas Yatim Abdullah sebelum ditolak masuk Ramzul. Ketinggalan 1-0, Negeri Sembilan yang menamatkan saingan Liga Perdana di tangga ke-6 musim ini cuba bangkit pada babak kedua dalam usaha meraih gol penyamaan. Bagaimanapun berlaku sebaliknya, peliti tim yang hampir menambah jaringan pada minit ke-72, Mujur Mulisa gagal mengatasi Yatim ketika hanya berdepan 1-1. Negeri Sembilan seterusnya tidak terdaya menembusi benteng T-Team dan kedudukan 1-0 kekal sehingga usaha penamat sekaligus melengkapkan slot kesaingan Piala Malaysia. Lega dengan keputusan, tapi apa sekalipun kita nampak memang banyak lagi cacat celah lah. Walaupun last game diberikan satu peluang yang terakhir. Kalau kita kalah tu memang dah habis musim dah. So apa sekalipun kita nampak ada kesungguhan. Okay, basically we started slowly. The first half belonged to T-Team and they created chances and they scored. As for the second half, you know, I think my boys were motivated and they went out, we created chances and I think we were unfortunate not to equalize. You know. Lengkap sudah 16 pasukan yang bakal berentap di pentas Piala Malaysia nanti. Dengan JDT2 dan T-Team mengesahkan slot menerusi kemenangan di aksi playoff, saingan kali ini akan melibatkan 11 pasukan dari Liga Super dan 5 pasukan dari Liga Perdana.